Halo, kembali lagi bersama gue Ricky, selaku founder dari Ricky Indonesia dan member dari tim Ricky. Saat ini gue lagi ada di Soekarno Hatta bersama tim dokumentasi lainnya, sedang mau ke Nias. Kita lagi mau mengadakan charity dengan tema tahun ini Cariki 2019 untuk berbagi tas sama alat sekolah untuk adik-adik kita yang berada di Nias. Pengen tahu cerita selanjutnya? Nonton video ini. Bu, Saputra Laila. Panjang kita jalan ke sekolah ini, walaupun jalannya susah, pemandangannya mantap, bro. Gila ya. Keren. Tapi jalan kita masih naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Ya, jadi ini akses perjalanan ke sekolah anak-anak Ciliwibu. Jalurnya licin. Licin kayak mereka harus pakai sepatu khusus yang namanya sepatu gomo. Sepatu gomo. Kalau enggak kayak gini enggak bakal bisa. Perjalanan ke sekolah mereka rata-rata 1 jam. Gila, bayangin aja. Thank you.
sekali kita mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak yang telah datang di tengah-tengah kita sekarang, yang mana membawa rezeki bukan hanya untuk anak-anak kita, untuk desa kita, untuk daerah kita di sini. Saat ini kami hanya bisa membawa sedikit dari apa yang kami punya kalau bantuan ini. Mohon kiranya adik-adik mungkin bisa menerimanya. Oke, yuk, satu, dua. Demikianlah program dari Cariki 2019. Semoga kami dapat melakukan program-program Cariki selanjutnya di tahun-tahun berikutnya. Sampai bertemu di Cariki selanjutnya. Bye-bye.